Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Faradisi Official. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membetulkan vario yang bunyi cetak-cetak. Ini bunyinya pada saat gas langsam ya. Pada saat gas langsam di sini ya, di bagian CVT ini bunyi, nah ini pada saat gas ditarik ya, bunyi cetak-cetak di bagian CVT. Tapi pada saat gas ditarik ini tidak bunyi, bunyinya mana? Bunyinya pada saat gas ditarik saja. Nah ini pada saat gas tidak saya tarik, bunyi cetak-cetak ya teman-teman. Nah ini di bagian sini. Coba nanti kita bongkar di bagian CVT-nya. Simak terus videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Nah, ini bunyinya keras sekali ini. Ini ya, pada saat tutup CVT-nya saya buka. Tapi pada saat gasnya ditarik, ini gasnya saya lepas. Oke, langsung kita coba, kita buka puli depannya. Kita menggunakan alat ini ya teman-teman, SST-nya untuk membuka puli yang depan ini. Langsung kita lepas untuk mur dua-duanya. Kita lihat bagian apa yang sudah kocaknya. Bunyi vario pada saat gas langsam, bunyi cedak-cedak ini. Di sini ada karet ya teman-teman, karet tutup roller. Ini bahannya ini udah oblak. Nah, udah oblak pada saat gas langsam ini bunyi tak 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 tak. Tapi nanti kalau pada saat ditarik, nah, gasnya ditarik ini tidak bunyi. Coba nanti kita ganjal dulu. Soalnya kata orangnya suruh ganjal dulu, nggak usah diganti ya teman-teman. Tonton terus videonya bagaimana cara mengganjal karet tutup rulernya. Coba kita ganjal. Oke, kita ganjal dengan selang bekas ini ya. Lanjut teman-teman, untuk selang tadi sudah saya potong ya. Selangnya tadi saya potong, pokoknya saya potong pas sama ini. Kira-kira saja yang pas sama ini, kita masukkan di sini ya. Terus untuk karetnya tadi langsung dimasukkan. Nah, ini ya. Kita masukkan, kalau seret kita pukul saja nggak apa-apa. Nah, terus sisanya ini dipotong ya. Untuk pengganjalannya kita ganjal semua, ketiga-tiganya kita ganjal ya. Ini sudah ya, jadi kayak gini. Nah ini. Oke teman-teman, ini tutup CVT tadi yang sudah saya ganjal ya. Sebelum kita pasang di motornya, kita coba dulu
yang sudah kita ganjal tadi, kita coba untuk memaju mundurkan ini. Nah, lancar apa tidak? Nanti biasanya kalau habis diganjal ini maju mundurnya ini seret. Nah, nanti kalau seret kita tipiskan lagi untuk pengganjalnya tadi ya. Kita coba yang lebih tipis lagi. Tapi kalau ini pas nih, ini pas, jadi lancar ini. Kita usahakan untuk cara pengganjalannya tadi, ini maju mundurnya ini lancar ya. Oke, ini untuk proses pengganjalannya sudah selesai. Kita coba pasang langsung ke motornya. Oke, kita coba dulu. Kita bunyikan dulu untuk mesinnya. Oke, selesai kita pasang, kita coba bunyikan. Nah, ini ya teman-teman. Halus ya. Begitu cara mengakali bunyi di bagian CVT ya. Ini untuk motor Vario 125, bunyi di bagian CVT pada saat gas langsam, bunyi dedek-dedek. Caranya kayak gitu mengakalinya diganjal sama selang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.